Pasca ditutupnya Outfall Mikab yang dilakukan oleh Satgas Citarum Harum Sektor 7 pekan lalu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung langsung melakukan uji lab pada Outfall Mikab. DLH Kabupaten Bandung menemukan saluran ilegal di titik tersebut dan langsung dilakukan penyegelan oleh Satpol PP Kabupaten Bandung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melakukan pengecekan secara berkala pasca ditutupnya Outfall MCAB yang dilakukan oleh Satgas Citarum Harum Sektor 7 pekan lalu. Menurut Kepala Seksi Penindakan DLH Kabupaten Bandung, Robi Dewantara, pasca ditutupnya saluran limbah MCAB, pihak DLH Kabupaten Bandung masih melakukan upaya pemeriksaan lebih lanjut, juga terus memantau di aliran Sungai Cisuminta. Ya, ada beberapa yang berpotensi yang kita akan kita lanjuti. Memang ini kawan-kawan kita juga di lapangan sedang memantau terus standby dan intensif juga. Kita juga kerjasama juga dengan kewilayahan juga dengan sektor. Jadi kaitan dengan bagaimana pengamanan dan kita pasca pembukaan. Dinas Lingkungan Hidup akan terus melakukan pengecekan terhadap air di anak Sungai Citarum sehingga sedikit demi sedikit industri nakal yang membuang langsung limbahnya ke aliran sungai segera ditindak tegas. Rezitia Prasaja, Bandung TV.